Polda Papua Barat terus berupaya memburu para pelaku penyerangan pos TNI di Koramil Kisor, Kabupaten Maibrat pada 2 September lalu. Foto 11 terduga pelaku langsung disebar mulai Kamis sore ke seluruh wilayah hukum Polda Papua Barat, termasuk memasang baliho di area Pelabuhan Sorong. Aparat mengimbau agar masyarakat menghubungi layanan kepolisian di nomor 110 jika mengenali dan mengetahui keberadaan pelaku. Polisi bakal menjamin keamanan pelapor. Saat ini, Polres Sorong Selatan masih memeriksa 3 terduga pelaku dari kelompok penyerangan yang tertangkap.